Soalan yang selalu ditanya, macam mana ya kita nak meningkatkan keyakinan diri? Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, saya teringat soalan yang selalu ditanya oleh orang kepada saya apabila saya buat program. Antara soalan yang diorang selalu tanyakan, Cik Mat, macam mana ya kita nak meningkatkan keyakinan diri supaya boleh bercakap kat depan orang, supaya boleh menyatakan pandangan, supaya boleh mempertahankan hujah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian, sebenarnya berdasarkan pengalaman saya, masalah keyakinan diri ini banyak dihadapi oleh ramai orang, bukan sahaja pelajar di sekolah, bahkan di universiti, bahkan mereka yang berada di alam pekerjaan sekalipun. Saya pernah buat survey tuan-tuan dan puan-puan kepada 500 ibu bapa. Saya jumpa satu benda yang mengejutkan. 80% ibu bapa mengatakan anak-anak mereka kurang keyakinan diri. Takut nak ke depan, takut nak tanya soalan, takut nak jawab soalan, takut nak masuk apa-apa pertandingan, takut nak jadi pengawas. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian, jadi hari ini saya nak berkongsi satu tips yang mudah, yang berkesan, yang cepat bagi impact untuk mereka-mereka yang nak meningkatkan keyakinan diri. Apa tips dia? Tiru orang yang berjaya. Itu tips dia. Saya nak kongsi satu cerita tentang seorang lelaki yang bernama Adam Hu. Siapa dia Adam Hu? Adam Hu ni tuan-tuan dan puan-puan, dulu-dulu dia adalah bukan pelajar cemerlang. Dia ni pelajar corot, dapat exam mungkin nombor 40 lebih dalam kelas. Jadi mak dia cuba nak bantu dia, hantar pergi kursus kan. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, tak berubah. Balik kursus tak berubah kan, hantar lagi kursus lain. Dalam kursus lain ni tuan-tuan dan puan-puan, Adam Hu biasalah, dia bukan pelajar cemerlang, exam pun mungkin nombor 40 lebih kan. So apa Adam Hu belajar dalam program tu? Dalam program tu dia cuma belajar satu perkara je, yang lain semua dia tak faham. Dia faham apa dia? Nak berjaya, tiru orang berjaya. Itu je dia faham. Nak berjaya, tiru orang berjaya kan. Program tu punya panjang 2 hari, 3 hari, apa pun tak faham. Yang dia faham, nak berjaya, tiru orang berjaya. Balik rumah, mak dia pun tanya, ha, macam mana Adam, program best ke tak best? Best. Apa yang kamu belajar? Nak berjaya, tiru orang berjaya. Lagi, itulah dia mak. Jadi memang dia tak faham. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasih sekalian, yang dia faham satu je, nak berjaya, tiru orang berjaya. Sampailah dekat sekolah dan kepala dia masih lagi bermain, nak berjaya, tiru orang berjaya. Nak berjaya, tiru orang berjaya. Jadi dia mulakan projek dia, meniru pelajar yang cemerlang dekat sekolah. Tapi yang bagusnya Adam Hu ni tuan-tuan, dia tidak meniru peperiksaan. Dia meniru perangai. Dia meniru karakter. Dia tengok pelajar nombor satu datang lambat ke datang cepat. Pelajar nombor satu datang cepat, dia pun datang cepat. Pelajar nombor satu duduk depan ke duduk belakang? Pelajar nombor satu duduk depan, dia pun duduk depan. Depan sikit daripada budak nombor satu. Pelajar nombor satu tidur ke, sembang ke, tulis nota? Pelajar nombor satu tulis nota, dia pun tulis nota. Pelajar nombor satu kalau cikgu stop kejap buat apa, tanya soalan, dia pun tanya soalan. Walaupun dia tak tahu apa soalan yang dia tanya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dan dia amalkan teknik ni selama setahun. Apa sahaja kawan yang nombor satu buat, dia buat. Apa sahaja yang kawan nombor satu lakukan, dia lakukan. Dan selepas setahun tuan-tuan dan puan-puan, result dia berubah sangat dahsyat. Daripada seorang pelajar biasa, akhirnya dia dapat nombor satu dalam kelas. Kawan dia yang dapat nombor satu pun terkejut. Macam mana kau boleh dapat nombor satu? Kan? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian. So, apa pengajaran daripada cerita Adam Hu ini? Nak berjaya, tiru orang berjaya. So, daripada exam-nya biasa 40 lebih, akhirnya dapat nombor satu.
Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, bukan tu sahaja, bila dia masuk universiti, dia gunakan teknik yang sama. Nak berjaya, tiru orang berjaya. Kerana dia dah jadi pelajar cemerlang, tuan-tuan dan puan-puan, di sekolah dia, dia ditawarkan masuk universiti. Okay? Sampai dekat universiti, dia buat benda yang sama. Nak berjaya, tiru orang berjaya. Jadi dia carilah siapa pelajar cemerlang dekat universiti ni. Dan dia tiru kaedah belajar pelajar tersebut. Dia tiru perangainya, ditiru karakternya. Dalam masa 4 tahun, Adam Hu berjaya menjadi the best student dekat dalam universiti terbaik di Singapura. Dan bila dia dah habis belajar, dia pun buat perniagaan, tuan-tuan. Dia guna teknik yang sama. Nak berjaya, tiru orang berjaya. Dia buat perniagaan sewaan set PA system dan lighting, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Dan dia tiru syarikat yang terbaik dekat Singapura. Mungkin ada banyak syarikat, tapi dia tiru yang terbaik, yang tip-top. Macam mana pengurusan dia, macam mana servis dia, macam mana peralatan dia. Dan dia tiru semua tu, tuan-tuan dan puan-puan. Dalam masa 2 tahun, Adam Hu berjaya menjadi jutawan. Tuan-tuan dan puan-puan, apa cerita yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan? Adam Hu siapa? Bukan pelajar cemerlang, bukan datang daripada orang hebat, bukan datang daripada keluarga hebat. Dia adalah pelajar biasa, datang daripada background biasa, tetapi berjaya menjadi orang yang cemerlang, dapat nombor satu dalam kelas, best student dekat universiti dan berjaya menjadi jutawan. Apa teknik yang diamalkan? Nak berjaya, tiru orang berjaya. So kalau dalam ni ada orang yang tengah mendengar siaran Radio IKIM hari ini sedang fikir macam mana nak jadi orang berjaya, macam mana nak meningkatkan keyakinan diri, macam mana nak jadi orang yang lebih sukses, bahagia, berjaya, cemerlang. Tuan-tuan dan puan-puan, sifir dia mudah saja. Tiru orang yang berjaya. Kalau ada orang tu nak berjaya menjadi seorang usahawan, cari usahawan mana yang dia boleh tiru yang sama bidang dengan dia. Kalau dia nak jadi pelajar cemerlang, cari kawan yang pelajar cemerlang, kemudian tiru kaedahnya. Kalau dia nak jadi seorang pekerja yang cemerlang, pekerja bagaimana yang cemerlang yang dia nak tiru, yang sama bidang dengan dia, tiru. Tuan-tuan dan puan-puan, orang yang tiru orang berjaya, dia tak perasan dia dah jadi orang berjaya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian, macam mana kita nak tiru? Tiru daripada luaran dahulu. Bagaimana orang cemerlang berjalan? Bagaimana orang cemerlang berpakaian? Bagaimana orang cemerlang bercakap? Bagaimana orang cemerlang menyatakan pandangan? Bagaimana orang cemerlang menyatakan dia punya bantahan? Bagaimana orang cemerlang menulis? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian, mungkin ada orang kata, alah, nanti orang kata poyolah. Tuan-tuan dan puan-puan, ini juga yang dilakukan oleh seorang pemain tenis yang bernama Andrea Agassi. Kenapa dengan Andrea Agassi? Dulu dia ni pemain tenis nombor satu dunia. Tahun 1995, tiba-tiba kecederaan. Bila kecederaan, dan akhirnya dia punya ranking jatuh. Bila ranking jatuh, dia rasa nak dapatkan kembali semula ranking nombor satu. Dia tanya dengan pakar motivasi. Pakar motivasi kata, senang saja. Kalau kau nak dapatkan balik ranking kau, kau tengok balik video lama kau. Macam mana engkau nombor satu dulu? Bila dia tengok video lama dia, baru dia perasan, tuan-tuan, cara dia pegang tenis lain, cara dia melangkah gelanggang tenis lain, cara dia pandang penonton lain, cara dia serve lain, cara dia balas pukulan lain, cara dia sambut kejayaan dalam padang lain. Dia mula perasan dia dah jadi lain. Lepas tu dia tanya dengan pakar motivasi, apa saya nak buat sekarang? Pakar motivasi kata apa? Kau tiru balik macam mana kau buat dulu. Ha, tuan-tuan, mungkin kita boleh tiru orang lain, boleh jadi juga kita tiru track record kita yang cemerlang dulu. Lepas tu dia disuruh untuk tiru balik macam mana dia buat dulu. Jadi walaupun dia masuk dalam keadaan ranking biasa, dia masuk pertandingan tersebut, tuan-tuan dan puan-puan, dia beraksi macam juara. Dia pegang raket tenis macam juara. Dia melangkah macam juara. Dia menjerit macam juara. Dia pandang penonton macam juara. Dan dia menyambut setiap pukulan ke apa semua buat macam juara. Dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, dia berjaya menjadi juara dalam kejohanan tenis terbuka Amerika Syarikat
yang bernama Wimbledon, kejohanan tenis yang terhebat dalam Amerika Syarikat. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dikasih sekalian, selepas 6 bulan dia kembali merampas tahta nombor 1, ranking nombor 1. So tuan-tuan dan puan-puan, sebagai penutup, apa yang kita dapat hari ini? Nak cemerlang, nak berjaya, tiru orang berjaya, tiru orang cemerlang. Siapa tiru orang cemerlang, dia akan tiba-tiba cemerlang tanpa dia perasan. InsyaAllah tuan-tuan, sekadar itu saja untuk pagi ini. Jumpa lagi pada masa akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.